Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kita dihadapkan pada ketidakpastian global yang tentunya berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta seluruh sendi-sendi kehidupan. Namun, yakinlah bahwa Polri bersama dengan seluruh elemen bangsa akan mampu mengubah segala tantangan menjadi peluang untuk membuat Indonesia tumbuh lebih kuat. Dalam kesempatan yang membanggakan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 kepada seluruh insan Bayangkara dimanapun bertugas. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-76, Polri mengangkat tema Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala loyalitas, dedikasi, dan pengorbanan yang telah diberikan dalam tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jagalah kehormatan institusi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tribhata dan catur prasetya. Semoga seluruh usaha yang kita lakukan dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Tidak lupa, segenap keluarga besar Polri mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa dan dukungan masyarakat dalam mengiringi pelaksanaan tugas Polri ke depan. Terakhir, saya berpesan pada seluruh anggota Polri dimanapun bertugas, tetaplah semangat dan ikhlas dalam memberikan pengabdian terbaik sehingga Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat. Jayalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam presisi.